Oke guys, kita sekarang berada di situs sejarah peninggalan Perang Dunia Kedua. Bangunan ini namanya Lokgraaf. Ini guys, keterangannya. Ini merupakan warisan budaya, cagar budaya masa pendudukan Belanda. Dibangun pada tahun 1938. Ini gunanya untuk perlindungan penduduk, keluarga dan pekerja perusahaan tambang minyak Belanda BPM. Ini dia guys, bentuknya ini kayak ini dari beton, tembus ke sana. Lokgraaf ini kalau diterakan banyak ya guys, cuman yang cukup terawat yang ini aja guys. Di kampung satu ini ada satu lagi di dekat jalanan masuk tadi, cuman belum terawat. Ini bagian atasnya. Jadi pada saat dulu waktu Perang Dunia, jika ada serangan udara ke daerah ini, penduduk atau pegawai minyaknya akan berlarian ke dalam bangunan ini untuk berlindung. Oke, kita nanti lihat lagi yang satunya yang ini banyak desa, ini masih bangunan lama. Ini Pak.
aja lagi guys, satu lograpnya. Nah, ini biasanya kalau sudah apa namanya, sudah rimbun atau kurang terurus, biasanya rekan-rekan TTD akan datang, rekan-rekan TTD bersama komunitas yang ada di Tarakan akan gotong royong membersihkan situs-situs sejarah Perang Dunia Kedua yang ada di kota Tarakan, termasuk lograp ini juga pernah dibersihkan oleh mereka. Nah, ini guys sudah bocor ya, ini masuk air dan agak basah. Kalau dilihat ini dari yang pertama ini agak lebih besar. Nah, di atas itu ada bangunan sekolah dasar. Oke. Ini juga termasuk bangunan lama ya guys, yang sudah berdiri sejak zaman Belanda. Cukup sekian dulu guys, kita melihat jejak-jejak Perang Dunia Kedua di Kampung Satu ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini dan subscribe supaya channel ini makin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.